Halo, jumpa lagi bersama saya di Kupas Habis Official. Kali ini saya mau mereview kamera ini, kamera keluaran Canon, Canon 1300D. Penampakannya seperti ini ya. Kelebihannya Canon 1300D ini sudah ada WiFi-nya. Jadi jika kita mau memindahkan hasil foto atau hasil video ke handphone bisa langsung transfer lewat WiFi, jadi tidak perlu repot-repot lagi. Di bagian samping sini ada colokan untuk HDMI dan kabel data. Sebelah sini ada tombol-tombol sini, tombol-tombol ya. Bagian atas ada mode, untuk flash. Untuk tombol shutter on off di sini. Oke, kita langsung hidupkan saja kameranya. Penampakannya seperti ini ya. Saya rubah dulu ke mode manual. Mode manual ini. Kita buka dulu tutupnya. Kita lihat fungsi tombol-tombolnya. Ini untuk tombol live view, bisa juga untuk tombol mulai untuk video, untuk mulai merekam video dan untuk berhenti merekam. Nah, kalau kita pencet gini dia live view ya. Kalau ini untuk di sini di mata. Tombol live view. Lalu ini AV ini untuk tombol menghapus atau untuk merubah shutter speed dan diafragma. Ini untuk merubah shutter speednya. Kalau kita tekan ini AV ini untuk merubah diafragma. Oke. Ini yang kiri ini untuk tombol cepat ya. Nah, ini untuk tombol cepatnya. ISO-nya 100 sampai 6400 ini 1300D ini. Ini untuk display. Nah, display ini untuk merubah ISO ya. Ini white balance. Ini untuk foto cepat, foto continuous, foto berurutan seperti ini. Foto terus-terusan dia. Lalu sebelahnya ini untuk timer ya. Saya kembalikan lagi. Ini untuk AF shot, ada one shot, al focus, al servo. Ini tombol menu. Ini untuk melihat hasil. Oke, kita lihat menu-menunya. Ini menu-menunya dari 1300D, image quality-nya 18 megapiksel dia ya. Ini flash control. Ini metering mode, white balance, color space. Ini fitur style untuk efek-efeknya. Untuk efek-efek kamera Canon-nya. Ini live shot, enable aspect ratio, macam-macam ini, menu-menunya banyak ini. Ini untuk merubah layar tampilan depan, auto power off, format kartu memori. Ini untuk merubah cahaya. Ini untuk LCD biar hidup terus, remain on. Bahasa clean manual, ini untuk clean sensor ya, membersihkan sensor. Ini WiFi ya, kalau mau menghidupkan WiFi tinggal di enable aja. Ini clear setting pengaturan awal, firmware. Oke, cuman itu menu-menunya.
Oke, ini untuk tombol melihat hasil. Ini untuk memperbesar ya. Memperbesar, memperkecil. Sengaja ini tidak saya fokusin tadi hasilnya. Oke. Lalu ini untuk AF point, automatic selection, ini manual selection. Kalau manual tinggal diarahin aja mau di mana ininya poinnya. Nah, ini otomatis. Udah. Lalu ini min plus ini untuk settingan di mata ya. Ini setting sendiri aja. Nyamannya di mana? Ini yang bagian atas ada untuk mode-mode. Ini mode manual, mode AV, TV, program. Ini otomatis dengan flash. Flashnya naik sendiri kalau kurang cahaya. Seperti ini. Saya contohkan. Nah, saya tutup itunya. Dia naik sendiri. Ini mode flash tapi mode otomatis tapi flashnya off. Jadi walaupun kurang cahaya flashnya nggak akan naik ya. Ini creative auto, portrait, landscape, close up, sport, dan lain-lain. Ini yang paling ujung ini tombol video ya. Nah, ini tombol video. Kita lihat menu-menu di videonya. Ini menu untuk videonya. Nah, ini AF. Ini AF shutter button ini. Kalau misalnya kita mau video menggunakan autofocus, dibikin enable aja. Kalau disable ini, autofocusnya mati. Movie recordnya dia 1920x1080 ya, sudah full HD dia. Ini menu-menu untuk videonya ya. Oke. Lalu tombol yang bagian atas lagi ada ini tombol untuk menaikkan flash. Posisi di manual dia bisa naik sendiri ya flashnya ya, kalau otomatis nggak bisa naik sendiri dia. Misalnya ini nggak mau, dia nggak mau naik. Kalau di ini PTV AV manual kita pencet bisa naik sendiri. Ini tadi yang tombol untuk merubah shutter ya, shutter speed dan diafragma ya. Diafragma kita pencet ini, kita geser yang merubah diafragmanya ya. Oke, ini untuk tombol jepret, untuk tombol shutternya. Lalu ini di sini ada untuk merubah autofocus. Nah, gerak sendiri ya kalau autofocus ya. Ini manual fokus. Ini manual fokus, kita yang cari fokusnya sendiri. Setelah itu di sini ada juga untuk tombol melepas lensa. Jadinya kita tekan saja, kita putar. Nah, ini lensanya langsung dilepas ya. Kalau mau ganti lensa atau disimpan, dicopot lensanya, tinggal ditekan ini, diputar ke kiri. Kalau mau dipasang lagi, patokannya ini titik putih ketemu titik putih. Nah, ini nggak usah ditekan. Kalau waktu masang, titik putih ketemu titik putih, diputar ke kanan sampai bunyi dia tek gitu, berarti udah terkunci lensanya ya. Oke, cukup sekian dulu. Nanti hasil foto dan hasil video seperti biasa saya taruh di video ini yang paling belakang ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih. Thank you.
tersebut udah ada dalamnya kok, ada UV-nya. Ntar kalau udah itu ya, 8 bulan ya. Tinggal ini aja di belah itunya. Nanam jahe juga begitu di dalam karung. Dalam karung juga. Jadi begitu panen, spread. Tapi medianya harus ini. Di situ juga bisa dalam karung. Dalam karung. Cuman sekam. Pupuk kandang. Airnya tanahnya sedikit aja supaya nggak padat. Nggak padat ya. Coba dah. Ntar coba istri biar itu tak tunjukin. Ubi bagus. Ubi yang bagus. Kalau yang ungu apa merah. Benar. Herbal. Baru ada 28 jenis. Semua ada itu. Lengkap ya. Apa? Kasturi. Pohon kasturi. Pohon kasturi. Tahu enggak kasturi? Enggak. Bro, kasturi.